السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد سادة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجمعته من هذه الليلة إلى يوم البعث والنحض أما بعد صعدت الكرماء والفضلاء العزاء تمتن برو علم برو سبوح بني سبوح تمتن برو حبائب Wabila khusus Tumateng panjenengan nipun Kiai Abdul Wahid Romo Kiai Abdul Khalik Ramo Kiai Muttaqin Ramo Kiai Nawawi Dan beserta para masyayikh sana-sana sipun ingkang Kawulo buatan sakit nyebat setunggal per setunggalipun Tanpa ngurangi rawa surmat dan ta'adim kawulo dumateng para masyayih Lan habaib sana, sana sipun kesupen khusipun dumateng aparatur pemerintah Baik sipil, TNI maupun Polri Dan tak lupa yang sangat kami cintai Terutama para a'immah al-khususiyah jam'iyah ahli tariqah qadiriyah wadaksyabandiyah, naqsabandiyah engkang mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala dan paring yuswa engkang panjang sehingga tan sah barokah tumateng para umah engkang taksih betahakan buatan kesupin khusipun tumateng kepengurusan al khitmah Kabupaten Tuban dan beserta Ustafi Kopler engkang stanten mawon engkang tan sah kaulo Alhamdulillah, tuma alhamdulillah dalam kesempatan di malam hari yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan ini di mana dalam kondisi hati kita senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini malam ini kita dapat berkumpul dalam nuansa acara zikrul maulid wal manakib mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita di malam yang penuh dengan barokah ini menjadikan sebab bahwasannya kita telah akan mendapatkan syafaatul utmah. Amin Allahumma amin. Tumateng para pecinta ulama, tumateng para pecinta aulia. Sebagaimana yang telah dihaturkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al Al-Hadad al ulama humul wasitoh baini wa baina ummati mereka para ulama mereka para awliya merupakan yakni wasitoh antara aku dan umat-umatku adanya hadir kita sekalian di malam yang penuh berkah ini menandaskan bahwasannya sebagaimana yang telah dikutip dan berikan kita diberikan oleh satu kata kunci alih Ya'ni al-Imam Abdul Hassan asy shadiri beliau menandaskan dalam salah satu maqalahnya Idza ra'ita nafsaka matrudh An ahlillah ta'ala fa'lam anna ka matrudun an babillah ta'ala Kalau seandainya kita ingin mengetahui sebatas mana kita ini merupakan bagian daripada hamba Allah yang berhak dan layak mendapatkan taufik Maka disinilah Asya Abdul Hasan Asyadili memberikan satu kata kunci. Yakni an ta'ala. Ketika kau dapati diri kalian, ketika kau dapati diri kamu, ketika kau lihat dirimu dalam kondisi orang yang senantiasa dijauhkan, orang yang senantiasa dipalingkan dari para ulama, orang yang telah benar-benar dijauhkan dari para kekasih-kekasih Allah maka ketahuilah fa'lam annaka matrudun an ta'ala maka di saat itu pula lah diri kalian adalah orang yang benar-benar telah ditutup ditutup daripada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala ta'ala ketika kau dapati diri kalian dalam kondisi orang yang masih diperkenankan untuk berbaur berkumpul pada malam yang penuh dengan barokah ini tidak ada maksud dan tujuan dari apa yang telah dihaturkan oleh Hadratussyeikh Syaikhina wa Murabbi Allah tidak ada kata lain melainkan laisal maksud min hadhil ijtimaah wal tidak ada maksud dan tujuan atas dasar perkumpulan kita ini yakni dengan maksud tujuan sekedar hanya perkumpulan saja bal hadhihi wasilatun syarifah bahkan perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan ini ini adalah merupakan wasilah ini adalah merupakan satu jalan yang menghubungkan bagaimana kita bisa benar-benar ittisal mempunyai penghubung dengan para ulama-ulama yang telah yang telah lalu oleh karena itu Para hadirin Wukufuka baina yadayi waliyi min awliya ilahi ta'ala Hayyan aw kana mayitan Khairun min an ta'budallah Fi zawayal ardi hatta tatakoto'a irban-irban Duduk kita semuanya ini Bersimpuhnya kita, berkumpulnya kita Dalam kondisi majelis wal maulidir rasul tidak ada maksud dan tujuan lain melainkan yakni kondisi kita ini benar dituntun oleh hadratus syekh bagaimana kita ini kondisi hati kita ini benar-benar kelak akan menjadi hati yang benar-benar bisa selamat ini bagaimana oleh karena itu hadratus syekh persis sebagaimana yang diaturkan oleh baginda nabi Sayyidul seorang pimpinan daripada kaum ketika menuntun daripada muridin ketika menuntun daripada muhaibin ini menjadi khadimuh pelayan daripada kaum itu sendiri bagaimana jerih payah hadratus syekh bagaimana beliau menuntun kita oleh karena itu Disinilah kita benar-benar mendapatkan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah wa in fi Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan yang paling tersulit adalah enggak ada lain melainkan apa? Bagaimana kita bisa menjaga daripada kenikmatan itu sendiri? Sementara kenikmatan ini bahasa Allah kita diingatkan Bagaimana keterangan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang telah disitir oleh Al Imamul Hujjatul Islam Muhammad Ibnu Muhammad Al Ghazali beliau menuturkan "Ukubatud dunya mautul qalbi wa dawa'uha majlisuz zikri wa fi riwayatin majlisus salihin yang paling membahayakan para hadirin Yang paling menjadi introspeksi pada diri kita, gak ada kata lain. Apa sesuatu yang benar merepotkan seseorang ketika hidup di dunia ini, menyengsarakan seseorang di hidup di dunia ini, bagaimana kondisi hati kita dalam kondisi mautul kolbi, hati yang mati. Oleh karena itu, disinilah kita ditemukan, yakni satu bentuk penawar obatnya. Penawarnya tidak ada lain. Bagaimana hati ini bisa senantiasa hidup, dihidupkan? Mungkin anda ketika di rumah membaca zikir, ya zikir yang sebatas lima menit, sepuluh menit sudah ngantuk. Tasbih yang dipegang sudah lepas dari tangan kita. Cobalah kita di sini. Allah. Oleh karena itu, Bagaimana adanya bentukku perkumpulan ini ketika kita datang, tidak hanya sekedar datang saja. Kita pulang tetap membawa asar dari perkumpulan ini. Kita pulang adanya halakoh ini tetap membekas di dalam benak dan hati kita. Oleh karena itu disebutkan tadi, perkumpulan ini tidak ada sebatas perkumpulan tapi perkumpulan ini melainkan tidak lain yakni adalah wasitoh syarifah ila ghayatis syarif. perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk kemuliaan wahya wa kayak gini oleh karena itu amal yang barang siapa yang tidak dapat mengambil satu bentuk hikmah ketika ia dalam kondisi benar-benar beriman bahwa mahrumun an khairatil wal manakibil maka orang itu benar-benar tertutup dalam kondisi kebaikan apapun yang ia kerjakan para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan dalam satu waktu yakni Anna alaihi wasallam Dulu ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi Ya Rasulullah mata sah. Ya Rasulullah kapan kira-kira kiamat Kalau kiamat saya kiamat Anda Anda sekalian enggak usah menunggu kiamat kapan kiamat Kiamat kami kita sekalian ini entah besok entah lusa kapan pun kita akan akan kejatuhan yang namanya kiamat tidak lain apa layas takhiruna saat walayas takdimun tapi ketika ditanya itu oleh baginda dijawab oleh baginda rasul anda bertanya kapan kiamat ma'adatallah terus bekal kamu apa bekal kamu untuk menghadap Allah itu apa dijawab Wa ma'addatul ya Rasulullah. Kami enggak mempunyai bekal apapun ya Rasulullah. Kami sama sekali salat kami ya pas-pasan khusyuk berat puasa kami cukup Ramadan sunnah berat sedekah kami apalagi terus bekal kamu untuk menghadap Allah apa enggak ada lain ya Rasulullah bekal kami ini uhibbullah wa rasulah cukup itukah saja bekal kamu cukupkah cukup kamu cukup mencintai Allah dan mencintai rasulnya cukup itukah saja iya dijawab oleh baginda rasul fa innaka aman ahbabta niscaya engkau akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang senantiasa kau cintai dan mudah-mudahan kita sekalian berkumpul dalam kondisi yang kayak gini mudah-mudahan ila yaumil ila yaumil kiamah bahkan sampai umur kita kelak ini sampai umur kita kelak di penghujung kita kita masih menjadi bagian daripada al-khidmah kita berada di gerbong dari hadratu syekh karena apa? ya kayak gini besok seseorang masuk surga apakah cukup kita cukup mengandalkan surga dengan amal kalian? Gak khulul jannata hadukum bi amali walakiat jannata bi rahmati fadli. Gak cukup kita cukup mengandalkan amal kita saja, tapi justru surga dapat kita raih karena apa? Fadl dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Datangnya bagaimana melalui jembatan siapa? Oleh karena itu Al Imamul Hasan Basri memberikan satu tendensi man ahabba rajulan salihan fa ka'anna ahabba Allah azza wa jal. Barang siapa yang mampu, barang siapa yang mencintai satu orang soleh saja. Maka hakikatnya ia tidak sekadar mencintai orang soleh itu. Tapi hakikat justru orang itulah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan atas dasar mereka cinta kepada Allah, rasa muhabbah kepada para ulama ulama amirin, disitulah fadl dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. fa insya Allah akan senantiasa dicucurkan oleh kita sekalian. Sebagaimana kita yang pada kondisi malam ini, yakni benar-benar kita lakukan semuanya dalam kondisi khidmah, semuanya dalam kondisi yang tidak disibukkan dengan urusan-urusan hal-hal yang lain. Yang punya hutang, Insya Allah yang hadir saat ini gak akan ingat sama hutangnya ya bu gak hutang ya gak ingat sama yang gak ingat sama hutangnya tapi yang hutangnya ingat iya yang hadir di sini pasti gak ingat sama hutang hutangnya karena jelas majalis tanzilu kondisi hati kita dengan kondisi tenang kita gak ingat sama kondisi utang kita. Tapi yang utangi Anda itu i, eh, ingat ya mudah-mudahan yang hadir di sini yang mudah-mudahan yang punya hutang besok dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum masih jomblo-jomblo mudah-mudahan dicepatkan urusan jodoh-jodohnya, mendapatkan jodoh yang saleh sholih dan salihah. Dan segala kebutuhan apa yang terhambat mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir yakni menjadi bagian daripada apa yang disampaikan oleh para ulama salafina soleh dan ini seringkali diaturkan oleh Hadratul Syekh, dalam kesempatan dan bagaimanapun Hadratul Syekh membimbing kita sekalian kalian-kalian yang ada di sini tidak ada mempunyai kebutuhan yang lain melainkan satu Supaya kita sekalian ini dibimbing, bagaimana kita bisa menanamkan adab, bagaimana kita bisa, yakni mengatur dalam kondisi akhlak kita, gak usah kita jauh-jauh menyontoh daripada yang lain. Gak, gak usah anda ziarah ke sana kemari, gak usah pandang aja kondisi baik akwal, baik afal ataupun ahwal daripada haturatuseh. Itu sudah cukup. Bagaimana bentuk mahabbah daripada beliau. Dan kita sekalian yang merupakan bagian daripada hadratus. Mudah-mudahan dengan adanya modal mahabbah kita. Dengan adanya hadir kita pada majlis maulidi wal manakib al-khidmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu bentuk kemudahan di mana ketika al khidmah itu dikumandangkan di mana ketika al khidmah itu benar-benar diadakan kita senantiasa bisa hadir istiqomah amin Allahumma amin Ya Allah ya subhani jutlana bin nurani بالوالي قد برباني عبد القادر الجيلاني لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا الله يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالوالي والمرشد الشيخ أحمد أسراري لا إله إلا الله Dan itulah kami tidak lama Karena sebentar lagi ini nyuwun sewu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Karena setelah ini kami langsung mau berangkat ke Wonosobo. Karena besok jam 10 kami sudah harus ngisi di sana. Minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.